Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Saya Vio Aldi dan saya Bediana Rosi. Di sini kami siap berbagi cerita, tentunya masih dengan podcast kesayangan kalian semua. Apalagi kalau bukan Podska, Podcast Manka. Nana, akhir-akhir ini aku sering banget mendengar kata genre. Kamu tahu nggak sih apa itu genre? Genre? Maksud kamu genre generasi berencana? Generasi berencana? Setahuku sih itu. Agar tidak penasaran, langsung saja kita bertanya kepada narasumber kita pada hari ini, yaitu Kak Gita. Halo Kak Gita. Halo teman-teman. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Ada pepatah lama mengatakan tak kenal maka tak sayang. Alangkah baiknya Kak Gita memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada sobat-sobat Semanka di rumah. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Gita Artamevia. Teman-teman bisa panggil aku Gita. Aku merupakan alumni dari SMA Negeri 1 Kademangan tahun 2020. Sekarang sedang menempuh pendidikan, mau masuk semester 4 di jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Airlangga, Surabaya. Dan aku merupakan finalis 10 besar dari Duta Genre atau Duta Generasi Berencana Kabupaten Blitar tahun 2021. Salam kenal semuanya. Wow. Ternyata Kak Gita alumni SMA Kademangan juga loh. Selain cantik, ternyata Kak Gita ini juga sangat berprestasi loh. Makasih. Oh ya, Kak Gita, tentu tahu dong acara podcast ini untuk memperingati hari apa? Pastinya tahu dong, karena sekarang udah masuk bulan Februari, ini untuk peringatan ulang tahun SMA Negeri 1 Kademangan yang ke-34. Wah, wow, bener banget. Oh iya, Sobat Semanka, judul podcast kali ini adalah Membangun Remaja Ideal. Berbicara mengenai remaja ideal, tentunya tidak terlepas dari perkembangan remaja. Teman-teman di rumah pasti penasaran, apa sih perkembangan remaja itu? Kak Gita, bisa tolong dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan perkembangan remaja? Oke, jadi perkembangan remaja sendiri adalah suatu perkembangan yang menjadi masa transisi dari masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa. Nah, masa remaja ini biasanya dimulai dari usia 10 sampai dengan 19 tahun, yang biasanya juga dibarengi dengan adanya perubahan fisik, kemudian emosi, dan juga kemampuan kita dalam berkehidupan sosial. Gitu. Tentunya, saat kita mengalami perkembangan di masa remaja, pasti ada perubahan fisik yang terjadi. Kak Gita, bisa tolong jelaskan apa sih perubahan fisik yang terjadi di masa remaja? Oke, jadi untuk perubahan fisik di masa remaja sendiri, untuk anak laki-laki biasanya yang pertama ditandai dengan dadanya bisa menjadi lebih bidang. Yang kedua, mulai timbul jakun. Dan yang ketiga, biasanya juga timbul rambut-rambut di bagian-bagian tertentu, misalnya di bagian ketiak, kemudian di bagian kemaluan, dan juga timbul kumis. Yang paling penting nih, dari perkembangan seorang remaja laki-laki, yaitu mulai mengalami mimpi basah. Kalau yang perempuan bagaimana Kak Gita? Kalau untuk yang remaja perempuan, itu biasanya ditandai dengan mulai membesarnya payudara. Kemudian ada samanya juga nih, sama yang laki-laki. Samanya itu juga timbul rambut-rambut di bagian-bagian tertentu. Sama di bagian ketiak dan juga di bagian kemaluan. Tapi bedanya kalau untuk perempuan gak akan timbul kumis ya. Terus selain itu, untuk pertanda lagi seorang putri sudah memasuki masa remaja, itu pastinya mengalami masa menstruasi. Wih, detail banget penjelasan dari Kak Gita. Kalau faktor yang mempengaruhi tumbuh kembangnya remaja apa aja sih Kak? Oke, kalau menurutku faktor yang mempengaruhi dari tumbuh kembangnya remaja yang pertama pastinya adalah keluarga. Kenapa keluarga? Karena dari keluarga sendiri pola asuh ini juga mempengaruhi tumbuh kembang remaja. Yang kedua, gimana sih caranya seorang orang tua itu bisa memperlakukan anaknya? Mulai dari support mereka terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak mereka, dan juga dari kondisi atau konflik yang sering terjadi di keluarga itu sendiri. Nantinya nih ya, pasti teman-teman tahu
Kalau misalkan di dalam sebuah keluarga itu sering terjadi konflik, maka itu juga dapat mempengaruhi tumbuh kembang remaja ke arah yang tidak diinginkan. Karena seorang anak yang sedang mengalami masa pertumbuhan itu nanti pasti juga akan terpengaruh dengan apa yang biasa dia lihat. Kalau misal di rumah sering terjadi konflik, pasti seorang remaja juga akan merasa hatinya tuh kayak nggak tenang gitu. Nah, yang kedua menurut aku itu adalah suatu pendidikan. Sebagaimana yang kita tahu ya, pendidikan itu adalah satu faktor penting yang perlu kita punya. Dimana dengan menjalani pendidikan formal, nantinya kita pasti juga akan mendapatkan pendidikan karakter. Nah, di luar pendidikan akademis inilah, pendidikan karakter itu menjadi salah satu kunci utama terbentuknya seorang remaja yang ideal. Karena dari pendidikan karakter ini kita akan diajari bagaimana cara kita agar bisa menjalani kehidupan atau bersosialisasi dengan lingkungan kita, bagaimana cara kita untuk memperlakukan diri kita dengan baik. Yang ketiga itu adalah kapasitas dari mental dan juga emosi seorang remaja. Jadi kita nggak bisa nih nge-compare atau ngebandingin dari satu kondisi mental dan juga kondisi emosi seorang remaja yang mengalami konflik sama, tapi itu adalah dua orang yang berbeda. Kenapa? Karena kondisi mental dan juga kondisi emosi seorang remaja atau apapun itu pasti berbeda. Misal, kalau kamu tuh punya masalah gak bisa mendapatkan nilai sesuai target kamu. Terus aku juga punya masalah yang sama, tapi aku tuh bisa setelah aku mendapatkan aku tidak mendapatkan nilai sesuai targetku, aku tuh bisa langsung bangkit. Tapi kalau kamu mentalnya beda, kamu itu masih harus mengalami masa-masa terpuruk dulu gitu. Itu sih yang menurut aku mempengaruhi dari perkembangan remaja. Walah, jadi gitu. Menurut Kak Gita, ada 3 faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang remaja. Yang pertama keluarga, yang kedua pendidikan, dan yang ketiga kapasitas mental. Selain itu, pasti ada resiko yang mempengaruhi tumbuh kembang remaja. Resikonya apa saja sih, Kak? Oke, kalau untuk resiko yang membarengi dengan tumbuh kembang remaja ini, menurutku yang pertama ya, karena kita sebagai seorang remaja ini pastinya sudah lebih banyak nih mengenal dunia-dunia baru gitu kan. Nah, dari sini nih kita tuh bisa tahu kalau resiko dari media sosial yang sekarang pasti digunakan oleh teman-teman itu memiliki banyak pengaruh juga. Kalau kita nggak bisa memfilter dari apa yang akan kita terima di media sosial, kita tuh juga akan terjerumus ke hal-hal yang tidak seharusnya. Itu merupakan resiko yang pertama. Yang kedua, ketika kita menjadi remaja, pasti timbul nih yang namanya benih-benih rasa cinta gitu ya kan, suka ke lawan jenisnya gitu. Nah, di sini nih nanti biasanya ketika seorang remaja sudah mengalami hal tersebut akan ada yang namanya pacaran. Nah, waktu udah pacaran ini takutnya ketika kita tidak bisa memahami tentang gimana sih caranya menjadi remaja ideal, kita tuh bisa melakukan hal-hal yang berjerumus ke pergaulan bebas atau seks bebas yang nantinya itu pasti juga akan berpengaruh atau akan menyebabkan kita terkena PMS atau penyakit menular seksual. Selanjutnya, kita sebagai remaja itu pasti ini kan sedang masa mencari jati diri ya. Gitu. Kalau kita nggak teguh pada pendirian diri kita sendiri, kita tuh pasti bakalan goyah ikut teman. Kalau teman kita melakukan A, kita ikutan A. Kalau teman kita melakukan B, kita ikutan yang B. Nah, itu merupakan salah satu resiko juga. Resiko dari perkembangan remaja ini. Jadi kita lebih goyah jati dirinya daripada kita teguh pada pendirian diri kita sendiri. Gitu. Ih, serem juga ya teman-teman. Pasti ada dong Kak, cara agar kita terhindar dari resiko-resiko tersebut. Oke, untuk cara-cara kita supaya terhindar dari resiko-resiko yang bersamaan dengan perkembangan remaja tadi, kita tuh yang pertama pastinya dekatkan diri dengan Tuhan. Dan caranya gimana? Caranya yaitu dengan rajin beribadah teman-teman.
Yang kedua, setelah itu pastikan kalian itu memiliki circle atau teman-teman sepergaulan itu yang suportif dan juga selalu mengarahkan kalian ke hal-hal yang baik. Nah, kalau kalian gak bisa mendapatkan circle yang suportif, lebih baik kalian nih yang menciptakan circle tersebut. Selain itu, kita juga bisa nih harus memiliki pandangan ke depan. Karena kita harus bisa bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil. Supaya apa? Supaya keputusan yang kita ambil nantinya juga bisa berdampak pada diri kita sendiri. Dampaknya pastinya adalah dampak yang baik dan juga dampak yang menguntungkan diri kita untuk masa depan. Selain itu, jangan lupa, tadi kita juga harus tetap bisa berpegang teguh pada pendirian diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kalau misal kita ketemu nih sama teman-teman kita yang menurut kita dia itu sedang melakukan hal-hal yang bisa merugikan diri kita sendiri, kita nggak jadi tuh ikut-ikutan melakukan hal-hal yang menurut kita akan merugikan kita. Jadi kita tuh tetap berpegang teguh pada diri kita sendiri. Wah, keren banget. Ingat teman-teman, jika kalian tidak mendapatkan circle yang baik, maka kalian harus menciptakan circle itu sendiri. Nah Kak Gita, dalam tumbuh kembang remaja, tentunya kita tidak terlepas dari peraya atau peran remaja sebaya. Apa saja sih Kak perannya? Oke, jadi peraya sendiri ini adalah suatu komunikasi yang bertujuan untuk menunjukkan kepada teman-teman remaja yang sebaya kita kalau ada loh yang namanya teman sejati. Di mana peraya atau peran remaja sebaya ini komunikasinya ditujukan untuk sharing atau untuk sesi konsultasi dan juga untuk kita bisa memberikan masukan atau nasihat kepada teman-teman kita atas cerita atau masalah yang dikatakan kepada kita. Di samping itu, komunikasi ini juga bisa kita jadikan sebagai sarana sosialisasi secara tidak langsung terkait masalah-masalah remaja. Wah, makin luas ya wawasan yang kita dapat dari Kak Gita tentang cara membangun remaja ideal. Kak Gita, komunikasi dalam peraya sama nggak sih sama itu tuh, pacaran-pacaran itu? Kalau menurut aku, komunikasi dalam peraya dengan yang namanya pacaran itu sebenarnya beda. Kalau komunikasi dalam peraya itu tadi kan tujuannya untuk menunjukkan komunikasi kalau kita itu punya teman sejati. Kalau pacaran itu merupakan suatu komunikasi atau hubungan antara dua orang, yaitu remaja pria dan juga wanita yang menjalin suatu hubungan didasari dengan rasa timbulnya benih-benih cinta gitu bedanya. Cie, teman-teman di rumah ada nggak sih yang sedang pacaran? Ngomong-ngomong tentang pacaran nih Kak Gita, bagaimana cara membentuk pacaran yang aman dan sehat? Untuk menciptakan suatu hubungan yang sehat atau terhindar dari yang namanya toxic relationship, kita itu harus bisa saling support pasangan kita. Istilahnya nih ya, ketika kita memiliki suatu mimpi yang lain, kita jadi ini seorang pacar ini sebagai suatu semangat kita untuk membantu mewujudkan mimpi-mimpi kita atau target-target kita ke depannya. Dengan catatan, ketika kalian menjalani sebuah hubungan pacaran, kalian itu tidak akan terganggu dalam proses pencapaian target-target kalian. Jadi, pasangan kalian itu bukannya mengganggu, tapi justru akan selalu mensupport atau mendukung setiap keputusan baik yang kalian ambil ke depannya. Keren Kak Gita! Teman-teman di rumah, jangan lupa dicatat ya poin-poin pentingnya. Dan untuk Kak Gita, terima kasih telah meluangkan waktu datang ke acara Potska kali ini. Sebelum kita mengakhiri acara Potska kali ini, Kak Gita ada pesan gak sih kepada teman-teman di rumah? Yuk teman-teman di rumah, kita sama-sama menjadi remaja ideal. Dan ingat, karena musuh terbesar diri kita adalah diri kita sendiri. Dan masa depan adalah milik mereka yang mempersiapkan sejak dini. Baik teman-teman, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Remaja ideal, itulah aku, kamu, dan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.